Ini kata-kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, kalau tidak silap saya, kata-kata beliau. Riya itu ialah meninggalkan sesuatu perkara yang sudah menjadi kelaziman kerana takut riya. Ha, contohlah, dia sudah biasa pula solat qabliyah zuhur, atau dia sudah biasa solat witir. Tiba-tiba ada bakal bapa mentua di situ. Jadi dia kata, ah, saya solat, saya tak nak solat witir dulu kerana saya takut, kerana takut riya. Ha. Ataupun dia sering letak duit dalam tabung, kemudian ada orang melihat dia tidak mau letak, tidak mau letak, tidak mau letak, tunggu masjid. Masjid tu sentiasa ada orang. Orang melainkan yang datang ni semua orang buta. Ha, jadi orang buta tu, awak boleh tunggulah, semua orang buta awak boleh letak. Tapi ni semua orang pasti melihat. Dia pula tunggu tak ada orang. Tunggu tidak ada orang di masjid, it's quite impossible. Melainkan masjid tutup. Jadi dia pun tidak letak duit dalam tabung. Kerana apa? Takut riak. Itulah sebenarnya riak. Sebab itu pentingnya ilmu. Ya, sesuatu perkara yang amalan soleh yang sudah kita lazimi. Kita solat witir, kita letak ke dalam tabung masjid duit, sering kali kita lakukan. Tetapi kita meninggalkan amal soleh itu kerana ada orang dan kerana kita takut, aku lakukan ini takut riak. Kita tinggalkan amalan soleh itu, itulah riak. Jadi macam mana? Lakukan saja. Amalan kita takut riak tak diterima, itu syaitan. Kalau sudah biasa letak duit dalam tabung, letak saja. Yang masalahnya, bila ada orang, letak $50. Bila tak ada orang, letak $2. Ha, itu riak. Ha, itu masalahnya. Ya. Jadi, perlu diketahui tentang riak ini. Perlu diketahui.